capek banget dah. Sehari-hari waktu habis buat kerja doang, mana puasa lagi. Suntuk banget. Apa ajak teman-teman SMA buat bukber kali ya? Coba ajak deh. Udah bertahun-tahun nih gak ketemu temen SMA. Kayaknya gue harus all out deh. Duh, gue harus nyiapin apa aja ya? Akhirnya hari bukber pun tiba. Seneng banget deh gue. Akhirnya bisa ketemu teman-teman SMA dulu. Pengen rasanya tiap hari bukber terus kayak gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bentar guys. Shot dulu yuk. Jaelah. Baru juga buka. Udah. Aduh. Kalau juga jam segini. Nyantai kali. Yaudah deh, kalau gitu gua shot duluan ya. Iya, iya. Duluan ya guys. Udah bisa nih, sorry gue cabut duluan ya. Ah gak seru lo Pin, masa mau balik? Iya sih, gue emang planningnya gak sampai malam, mau traweh. Kocok lo Pin, maghrib aja skip, masa mau traweh? Biarin emang gue pengen traweh, apa sih? Gak seru ya di sini. Nah. Tadi kalau iya. Duh, kok bisa ya? Gua kelewat sholat maghrib, isya, sama terawih. Pokoknya, kalau ada bukber lagi, gua harus utamain ibadah dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum. Kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum, Cak. Sadaqallahul adzim. Waalaikumsalam, Mas Kevin. Ini, Cak,
mau nyerahin zakat. Oh iya, alhamdulillah jazakallah Mas Kevin. Sehat Mas Kevin, kemarin kemana aja gak kelihatan pas sholat tarawih? Alhamdulillah sehat Cak, kemarin abis bukber, cuman kelewatan ibadahnya. Boleh bukber, tapi besok-besok lagi jangan lupa ibadahnya, yang semangat ya. Alhamdulillah jazah kalau kaya roca, udah diingetin. Amin. Ya kita tahu karena bulan Ramadan itu ya hanya satu tahun sekali, belum tentu tahun depan kita menjumpai bulan Ramadan lagi. Besok-besok yang semangat lagi ya Mas Kevin ibadahnya. Insya Allah, Cak. Semoga besok-besok udah lebih semangat lagi deh ibadahnya. Amin. Ya Mas Kevin bantu caleg buat nyiapin acara pengajian. Yuk.